Halo guys, kembali lagi di channel Pandawa Crew. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja dan juga pokoknya sehat selalu ya. Oke guys, di video kali ini kita bakalan melakukan unboxing figur lagi ya. Dan ini adalah video lanjutan dari video kemarin. Setelah kemarin saya mengunboxing figur dari Vegeta, sekarang kita akan men-unboxing figur dari Ichigo ya. Jika kalian tidak tahu siapa itu Ichigo, langsung saja simak cuplikan berikut ini. Siapa itu Ichigo? Ichigo adalah karakter utama dari seri anime Bleach. Pada awalnya, dia adalah seorang siswa SMA biasa, guys. Tapi ternyata dia mempunyai kekuatan spiritual setelah bertemu dengan Shinigami yang bernama Rukia. Ichigo adalah anak yang sangat spesial karena ayahnya adalah seorang Shinigami, mantan kapten divisi 10 Gotai 13. Dan ibunya adalah seorang Quincy yang pernah selamat dari peristiwa holofikasi. Dari percampuran ras itulah Ichigo bisa mendapat power level yang sangat OP di serial anime ini, guys. Dia memiliki serangan andalan bernama Getsuga Tensel. By the way, kalian lihat anime Bleach ini gak sih? Kalau gue udah drop pas masih lawan Arrancar, guys. Tapi Bleach yang baru ini gue juga lihat, tapi cuman beberapa episode aja ya. Oke guys, sebelum kita unboxing sama-sama, kalian jangan lupa di like dulu videonya, di subscribe channelnya, dan juga komen ya. Komen pokoknya apa aja dah. Oke lah, mari kita unboxing sama-sama ya. Let's go! Di bagian depan ada Ichigo-nya yang udah kelihatan di sini. Ini ada gambarnya, gambar figurnya. Dan ada tulisan Thousand Year Blood War Kurosaki Ichigo. Di bagian sampingnya di sini ada figur dari Ichigo, gambar figurnya. Di bagian belakang ada part-part yang didapat. Di sini ada mukanya, badannya, ada posenya seperti ini, dan kita juga mendapat pedangnya ya. Di bagian samping juga sama. Di sini ada gambar dari Ichigo-nya, dan di bagian atas ada gambar lagi, sama gambar Ichigo juga ya, dengan pedang yang gede banget deh. Oke guys, ini adalah keseluruhan dari figurnya. Ini yang kita dapat. Kita dapat badan dari Ichigo. Di sini ada standnya, ada spare tangan, dan juga ada pedang, dan juga dua kepala Ichigo. Ya, ini adalah figur yang sudah dirakitnya seperti ini. Kita bahas dulu dari bagian bawah ya. Di bagian bawah kita dapat standnya seperti ini. Ada logo Ichigo-nya dan juga ini ada tekstur seperti batu ya. Di sini juga ada bagian kakinya. Untuk bagian kakinya seperti ini aja.
ini lagi pakai sandal si Ichigo-nya, dan juga ada detail garis-garis hitam seperti itu ya. Ini juga ada celananya seperti ini, ada sabuknya, dan ini tangannya lagi ada apa ini? Ada hitam-hitam kayak kekuatannya mungkin ya. Untuk di bagian atasnya kita mendapatkan sabuk, detail sabuk seperti ini, ada tangan yang seperti ini. Tangan di situ ada detail hitam-hitamnya seperti itu, dan juga di sini ada merah-merahnya seperti ini ya. Dan untuk muka Ichigo-nya ini sudah lumayan guys, sudah lumayan mirip ya. Oke guys, seperti itu aja untuk unboxing di video kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang figur ini? Kalau menurut saya figur ini bagus, sesuai dengan harganya lah ya. Ini harganya juga lumayan mahal. Ini juga dapat part-part yang banyak, jadi sesuai. Oke lah, seperti itu aja untuk videonya. Jika kalian ingin membeli figur ini, langsung saja DM saya di Instagram bisa, di Facebook bisa, link ada di deskripsi ya. Jika kalian suka dengan video unboxing kali ini, jangan lupa kalian like, kalian subscribe channel ini, dan juga jika kalian ada saran dan juga kritik, langsung saja komen di bawah guys. Oke lah guys, terima kasih kalian semua telah melihat video ini. Nantikan terus Pandawa Crew di video-video selanjutnya ya. Oke lah, bye-bye.